Halo, assalamualaikum sobat Ronita, berjumpa kembali dengan saya di channel YouTube Ronita. Kali ini saya mau menjelaskan water slide decal seri terbaru atau kita sebut water slide decal Ronita 2021. Nah, di akhir 2020 kemarin kita kan mengeluarkan water slide decal yang baru juga, tapi itu maksudnya masih standar. Jadi teman-teman harus masih ngoting mau ketika mau masang, terus kemudian nanti juga difinish lagi setelah dipasang. Nah, kalau yang seri terbaru ini itu kita sudah upgrade gitu ya, sehingga teman-teman kalau mau masang itu tidak perlu coating lagi. Jadi tidak perlu coating lagi, langsung dipasang bisa kayak gitu. Nah, tapi finishingnya tetap harus difinish. Nah, untuk mengetahui perbedaan decal yang terbaru yang 2021 ini dengan 2020, nah ini saya mau jelaskan lebih detail sehingga teman-teman bisa lebih paham. Intinya begini, kita membuat decal yang water slide decal yang 2021 ini agar teman-teman yang newbie atau yang masih baru itu tidak kesulitan untuk ngoting sebelum dipasang. Jadi teman-teman ketika selama ini kan keluhannya ketika mau masang harus coating dulu ya, gitu. Ketika mau masang harus coating dulu. Nah, nanti ternyata coatingannya itu tidak pas atau coatingannya itu tidak sesuai, ketebelan lah, ketipisan lah, sehingga pas dicemplungin ke air, dicelupin ke air itu dia gampang pecah gitu, sehingga kesulitan memasang. Nah, dengan water slide decal yang baru ini kita sudah kasih coating gitu istilahnya. Jadi water slide decalnya itu sudah kita kasih coating sehingga teman-teman tinggal gunting atau tinggal cutting. Kita ada fungsi cuttingnya nanti, jadi layanannya itu sudah termasuk cutting, itu tinggal celup nanti sudah sesuai bentuknya gitu istilahnya, tapi desainnya itu tidak pecah gitu istilahnya. Nah, untuk detailnya saya contohin aja langsung. Jadi teman-teman, terutama untuk desain-desain yang pecah ya, misalkan kayak tulisan, font dan sebagainya, itu kan biasanya terdiri dari satu-satu huruf. Nah, kalau misalkan tidak kita coating, itu teman-teman pasti akan kesulitan sekali memasangnya. Nah, kalau yang belum bisa ngoting, yang ngoting sendiri, yang pakai misalkan pakai pilok seperti ini, kan suka kesulitan. Nah, makanya ini kita sediakan kertas yang water slide decal yang sudah coating. Jadi teman-teman lebih enak memasangnya, lebih mudah untuk aplikasinya. Oke, langsung aja kita contohin ke aplikasi. Ini di depan saya ini sudah ada dua decal, yang satu yang versi lama, yang satu versi 2021 ya teman-teman. Kalau memang sih nggak akan kelihatan, kalau dilihat dari kamera nggak akan kelihatan, hampir nggak ada bedanya. Tapi kalau kita pegang yang sudah di coating itu dia lebih shiny, lebih terang warnanya. Tetapi kalau yang belum di coating itu dia agak ngedul atau ngedop gitu istilahnya. Kalau ini harus detail ya lihatnya. Oke, yang paling jelas adalah seperti ini. Jadi nanti ini kan ada dua desain nih, yang kecil-kecil. Nah, kalau dia istilahnya belum di coating dia akan hancur, tapi kalau yang sudah di coating dia tetap jadi satu kesatuan seperti ini. Sini Mbak, jadi kita celup bareng. Nah, ini fungsi, jadi sekali lagi fungsi coating itu memang untuk memudahkan pemasangan ya. Jadi decal yang udah di coating itu dia akan lebih mudah dipasang kayak gitu. Oke, ini saya cek dulu. Nah, ini udah di coating dan udah di cutting ya. Yang ini tanpa coating ini nggak bisa di, nah ini nggak bisa dilepas ya. Dia ini sekali nih, dia terpisah. Jadi O nya ini teman-teman bisa lihat, nah dia terpisah nih. Ketika saya tarik dia kan memisah sendiri-sendiri, S nya sendiri, T nya sendiri. Nah, kebayangkan kalau kita maksudnya harus masang kayak gini, teman-teman harus masang kayak gini kan susah sekali. Berbeda dengan yang sudah di coating itu jadi satu kesatuan nih. Ketika saya gerakkan dia ikut semua gitu. Oke ya, jadi sekali lagi ini kalau yang belum di coating ini kayak gini. Makanya kenapa kalau versi lama, decal kita yang lama itu Anda harus coating dulu biar seperti ini. Tapi sekarang nggak usah, kita sudah sediakan yang sudah coatingan, jadi enak, Anda tinggal masang aja. Nih lihat nih, jadi yang udah di coating, yang belum di coating ini kayak gini nih kalau dicelup. Jadi pas masang kan kita susah nih, harus dia ini masak n sekecil gini kan susah sekali. Nah, makanya dengan variasi decal yang baru ini memudahkan Anda untuk masang gitu. Ini saya taruh dulu ya teman-teman.
Nah, saya coba pasang kayak gini. Jadi ketika dipasang tuh enak kayak gitu. Jadi satu kesatuan tinggal ngerapiin, tinggal apa? Teman-teman tinggal ngerapiin, tinggal ngeratain. Nah, itu contoh decal terbaru, water slide decal terbaru Ronita kayak gitu ya. Jadi sekali lagi decal yang udah di-coating. Jadi sekali lagi decal yang udah di-coating itu lebih mudah dipasang dibandingkan yang tidak di-coating. Nah, sekarang semuanya produk Ronita itu yang untuk water slide decal itu menggunakan yang sudah di-coating. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, tidak usah apa susah-susah lagi masang, karena ini sudah lebih enak, lebih keren lah gitu istilahnya. Dan tentu ketika Anda pakai yang sudah di-coating ini, proses kerja Anda akan lebih cepat daripada yang belum di-coating. Oke. Nah, produk ini sudah ada di Tokopedia Ronita atau bisa juga dipesan di admin Ronita. Teman-teman tinggal kirim desain, nanti kita cetakin, kita cuttingin sesuai polanya kayak gitu. Oke, sekian penjelasan saya tentang water slide decal ini. Semoga teman-teman yang sudah pesen dan selama ini masih kesulitan, dengan adanya produk baru ini bisa terbantu lah gitu, bisa terbantu, bisa lebih cepat. Dan kita tunggu orderan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.